Ya, Pak. Terus dia bilang apa? Kereta gitu, Pak. Kereta? Ya gitu aja, Pak. Loh, kau, dia kasih tahu toko emas? Gak waktu itu sasarannya? Enggak ada. Enggak? Enggak ada, Pak. Hanya mau melakukan kriminal gitu? Ya gitu aja, Pak. Kriminal 363? Iya, Pak. Gitu? Iya, Pak. Kau dikasih berapa? Enggak ada, Pak. Belum dikasih? Belum, Pak. Tapi dijanjiin? Iya, Pak. Berapa dia janji? Nantilah deh, Abang. Pokoknya Abang kasih lah kalau udah jumpai orang itu. Oke. Ya? Ya udah, kamu jalani hukumannya ya. Ya. Itu teman-teman sekalian, ya. Iya. Jadi sudah dengar sendiri. Umurnya masih muda-muda, teman-teman sekalian. Belajar dari pengalaman di penjara. Saya rasa itu teman-teman. Singkat saja, saya kasih dua pertanyaan buat saya karena kita ada kegiatan, ya. Coba, silakan, CNN. Ya. Kabarnya bahwa para pelaku menggunakan melakukan kejahatan lebih besar. Ya, itu masih kita dalamin, Pak, ya. Segala kemungkinan kita masih dalamin. Ini juga baru kita ungkap 2 hari, ya. Ini hari ketiga. Jadi kita masih terus mendalamin, termasuk asal senjata yang tempat dia membeli oleh Hendrik, ya. Kita akan ungkap ini biar tuntas, seperti itu. Jelas, Pak, ya? Ya. Boleh dijelaskan jelas berapa total emas yang diambil dari lokasi yang diambil pelaku dan berapa yang berhasil diamankan barang bukti, Jenderal? Ya. Jumlah seluruhnya dari kedua toko emas ini, ya, totalnya adalah 6,8 kg. Ini semuanya nih. 6,8, ya. Dengan setara dengan 6,5 miliar rupiah harganya kalau kita kurskan dengan harga emas per gram. Ya, itu semuanya. Tadi saya sudah bilang semuanya. Tidak ada yang, insya Allah, tidak ada yang hilang karena sudah ditunjukkan sama korban. Ya, ya Pak Haji, ya Pak Ade, betul, betul. Ya? Jadi semuanya. Jadi alhamdulillah semuanya bisa terungkap. Saya rasa itu, ya. Ya, kita masih dalamin, ya. Jadi begitu kita tangkap kemarin. Itu tulangnya apa? Tulangnya? Tulangnya, tulang, tulang. Kau tahu tulang gak, Lai? Kau tahu tulang gak? Bukan tulang-tulang ya? Pamannya, hah? Pamannya yang menyimpan itu, ya? Tapi diserahkan juga, pada akhirnya diserahkan. Gitu ya? Itu teman-teman. Oke? Saya rasa itu teman-teman, mohon maaf. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Sekali lagi, doanya Bapak Pangdam, dukungannya, dan Bapak Wali Kota. Besok-besok kita perbanyak lagi CCTV ya. Terima kasih. Bila itu baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.